Kita ambil daun jangkuk. Nah, cantik kan? Jangkuk-jangkuknya semua aku yang punya. Ha ha ha. Mana ha jangkuk tu? Hujan adanya ke jangkuk ke mana ya? Ambil mimik jap. Berjumpa lagi bersama channel saya Elizabeth Jelawa. Hari ini saya nak masak mihun goreng daun cangkuk. Mihun goreng daun cangkuk atau pucuk manis tau. Daun cangkuk. Bahan yang kita gunakan, kita guna ni piece cake dengan berbola ikan ni. Telur ini 2 biji. Ini minyak lemak ayam ni untuk saya menggoreng dia nanti. Saya pakai perencah ini, perencah mihun goreng. Saya pakai 2. Saya pakai bawang merah dengan bawang putih. Penambah rasa dia, garam, ajinomoto dengan cukup rasa. Sebelum tu kita gaul mie ini dengan perencah ini dulu. Kita gaul dia. Kita campur dia dulu. Dia senang kerja. Ini kita nak buat sarapan pagi. Macam ni saja. Kita masukkan garam sikit. Macam ni. Jangan terlampau banyak sangat. Takut nanti mihun kita masin. Kita campur ajinomoto. Dan ini paling penting ini. Maggi cukup rasa. Kasih lebih sikit. Tak apa. Ini memang sedap. Lepas tu kita gaul dia macam ini. Gaul biar dia sebati. Gaul. Saya tidak pakai perisa lain lah. Macam kicap saya tak pakai. Saya pakai ini saja. Kita cuba. Ini resepi saya sendiri. Boleh cuba resepi saya ni. Gaul. Okay, ini mihun kita sudah siap digaul. Tengok warna dia macam ini. Macam ini saja dia punya warna. Okay. Kita kena bawang tadi. Dia ada wangi nanti. Ini bawang tadi sudah kita panaskan. Kita panaskan kuali dulu. Kuali sudah panas. Kita pakai lemak ayam ini. Kita goreng dia sampai dia bumbung. Goreng. Minyak ayam ni sudah kering dia, sudah jadi crispy dia. Macam tu gitu. Aku yang masak, engkau yang panas. Apa hal? Dah, kita masuk saja ni. Wanginya. Kita ni memang hari-hari makan mihun. Sebab anak memang suka mihun. Okey. Ini bawang kita sudah
kuning kita masukkan ini. Masukkan saja, jangan takut. Macam itu. Aku yang merasa, engkau yang gila. Gitu. Oke, nah, kita masukkan telur lagi. Kita goreng dia sampai dia cantik. Sudah. Baru kita masukkan pucuk manis kita tadi. Ini kita ambil dari kebun tadi nih, fresh lagi ini. Kita tanam sendiri nih ya. Siapa tak pernah makan mihun goreng daun cangkuak ini? Mesti coba ini, sedap. Oke, kita masukkan kita punya mihunnya. Oke. Macam itu. Kita goreng dia sebatik. Biarkan dia sebatik. Namai tu wai. Mihun tu cang kuat tau. Oke guys, bihun kita nih sudah mau masak sudah. Dia wangi ya. Pagi-pagi makan bihun nih. Memang favorit anak-anak, favorit saya juga bihun. Oke. Sudah. Ini bihun sudah. Oke, bihun kita sudah masak. Kita tuang dalam kontainer deh. Apa peminat-peminat bihun? Cuba komen sikit. Adakah ini handsome? Handsome macam dia punya. Okay guys. Jangan lupa like, komen, share, subscribe Elizabeth punya channel. Okay, bye bye. Terima kasih daripada sokongan anda semua. Okay, kita rasa dia. Sebab ni dia ada keunikan sikit ni. Campur dengan pucuk manis punya. Tunjang kuat. Dia unik sikit. Kita rasa dia. Ni dengan pucuk manis punya. Memang terbaik guys. Kalau nak cuba dengan pucuk kayu manis, ambil yang fresh punya. Ambil yang dekat ladang punya. Okay, bye bye. Kita makan mihun goreng. Ya, kita pun ada ayam goreng ni. Ini ayam panggang semalam. Kita panaskan, sayang, kita goreng dia. Kita rasa mihun yang kita masak tadi. Ini sedap. Boleh cuba resepi saya ni kalau mau. Memang sedap. Sekali makan mau nak lagi nanti. Sedap. Oke, jangan lupa like, komen dan subscribe saya punya channel. Bye bye. Samong pecah ketung pecah sampai bulu kuning. Orangnya siam ya. Dan siam dah kacuak. Dah kacuak mahnya. Kita bisa tetamu sahai tau nya, tetamu. Tetamu undangan. Nah selalu tetamu undangan bisa datai. Kau nak main tak? Abun bilun. Mi nama tu, mi penuh nama tu. Mi tu cangkuak. Mi penuh cangkuak. Mi goreng daun cangkuak. Saya ambil ni tu lah.
mana goreng guys. Pung kuat mana sebenarnya. Apa dia sika? Sika. Dah. Bibi kena kidnap sudah. Sika tinggal. Semua. Anak pung boyong. Tuh. Nah, buan. Ya, nah, buan tu. Kan lama. Ngedok mau kerja dari ni. Semua pakai pada main udah kena yang curainya mau ada tetiarai. Kita kan ya. Atau kemudian mana ini? Semua yang ramai aku pulang. Ibu apa ya? Oh, ini ayo. Kena curai dah. Curai lama ya. Kena buat. Ya. Tuh, saya nak nyawa. Ayo gila kamu lah. Kemakan ini misalnya. Mah? Ini nah, tuh. Ini nama dia keramat, makanya lah. Tunggu, makanya lah. Kok ngelabak?